Okey, masih lagi bersiaran bersama dengan saya Fazli Fuad di Paya Indah Wetland. Silakan bang. Jadi sekarang ini adalah persediaan untuk kita nak bagi makanan kepada badan air yang ada dekat sini, okey? Jadi kepada anda semua yang sedang menonton Malaysia hari ini, ini antara aktiviti-aktiviti yang boleh anda susun untuk nak bawa kita punya anak-anak bersempena dengan cuti persekolahan ini. Untuk anda, bahawa Paya Indah Wetland ni dah lama dah dibuka sejak tahun 1998, dan apa yang terkandung dekat sini, kita ada lebih daripada beratus-ratus spesies burung, kita ada reptilia, mamalia dan sebagainya. Kalau di awalnya tadi saya dah sentuh berkenaan dengan badak air, kita juga ada buaya dan sebagainya. Okey, jadi untuk memperkatakan tentang Paya Indah Wetland sini, bersama dengan saya sekarang ini, ini dia Encik Afnan. Ini orang kuat dekat sini ni. Inilah yang menjaga binatang yang ada dekat sini. Encik Afnan ni merupakan penolong pegawai pilihan di Paya Indah Wetland sini. Okey. Jadi, kita nak menarik perhatian ibu bapa. Sebab kadang-kadang ada ibu bapa ni bersempena cuti sekolah ni tak ada idea nak bawa ke mana anak-anak kan. Jadi, ini adalah salah satu tempatnya. Mungkin boleh ceritakan sebersikitlah tentang Paya Indah Wetland ini terlebih dahulu. Okey. Untuk makluman semualah, kalau yang paling elok cuti pada cuti inilah, bolehlah bawa anak-anak, family untuk datang ke Paya Indah Wetland ni untuk melihat beberapa spesies binatang yang kami pulih hari dekat sini, iaitu seperti buaya, badak air, burung merak, pelanduk dan kura-kura lah. Itu. Jangan berdegup-degup. Okey, jadi Paya Indah Wetland ni, untuk pengetahuan anda, bahawa kawasan ini merupakan kawasan bekas lombong yang telah pun dibangunkan daripada pihak pelitan untuk nak memberikan pendedahan kepada kita semualah tentang aktiviti-aktiviti flora, fauna dan juga kehidupan yang berada dekat sini. Okey, kalau tadi saya bersama-sama dengan pegawai-pegawai yang ada dekat sini menyiapkan makanan-makanan untuk badak air yang ada dekat sini. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit tentang nutrisi makanan-makanan untuk badak air di sini. Okey, biasanya dekat sini setiap harilah kita bagi makan badak air, iaitu pada pukul 10 pagi. Kita bagi makan makanan sampingan dia dahulu, seperti buah-buahan lah, seperti betik, seperti pisang dan juga tembikai lah. Biasanya kita bagi dahulu sebanyak 10 kilo untuk satu ekor badak air. Dan seterusnya makanan utama dia adalah napier grass, rumput napier, sebanyak 60 hingga 70 kilo untuk satu ekor badak air lah. Dan selain daripada badak air, dengan ceritanya ada juga apa nama program untuk nak memberi makanan-makanan untuk hidupan yang lain juga. Contohnya? Biasanya dekat sini kita fokus dekat badak air dan juga buaya lah. Badak air kita bagi makan setiap hari pukul 10 dan buaya pada hujung minggu dan cuti umum sahaja pada pukul 11 pagi. Kalau tuan-puan ingin berhasrat untuk melakukan aktiviti-aktiviti CSR, apa yang kami boleh cadangkan, yang kami boleh offer, iaitu aktiviti membersihkan kandang, membersihkan kawasan, menyediakan makanan haiwan, dan tuan-puan boleh juga mengecat dinding-dinding ataupun melukis mural lah dekat kawasan kami. Itu antara aktiviti-aktiviti tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR lah yang boleh anda datang dekat sini. Dan antara objektif utama perubahan Paya Indah Wetland sini antaranya adalah untuk konservasi hidupan liar dan juga biodiversity. Tujuannya adalah untuk rekreasi dan juga ekopelancongan, dan juga untuk memulihari hutan paya gambut dan juga ekosistem tanah lembap. Dan dalam masa sama juga, mereka yang berada dekat sini, mereka buat Paya Indah Wetland ini adalah untuk pendidikan dan juga untuk kesedaran daran awam. Okey, jadi kalau kita lihat pada pagi ini, ramai di antara adik-adik kita ni yang mungkin memberikan galakan untuk mak ayah untuk datang dekat sini untuk mereka bersama-sama untuk mencintai hidupan-hidupan yang ada dekat sini. Okey, ramai juga yang tertanya-tanya masuk dekat sini bagaimana, waktu operasinya bila, Cik Afnan? Okey, untuk makluman semua, dekat sini waktu operasi adalah dari pukul 8 pagi sehingga 6 petang. Dan masuk adalah percumalah. Yang penting sekali, sebelum masuk dekat pintu pelawat tu, kita sediakan QR code untuk scan sebagai daftar sebagai pelawat lah dekat sana. Okey, Cik Afnan, jomlah Cik Afnan. Kita masuk dekat dalam ni. Kita dan mana makanan-makanan yang dah pun tersedia? Jom Cik Afnan. Kita nak cuba untuk memberi makan badak air yang ada dekat sini. Okey, Cik Afnan.
Dekat tangan saya ni ada buah-buahan seperti ada betik, pisang. Okey, jadi kita nak bagi badak air yang kat sana tu apa? Apa? Saya ambil betik lah. Betik. Okey. Saya ambil pisang. Ambil pisang. Okey. Jadi ini pengalaman yang saya percaya tidak semua orang dapat. Kalau anda pergi ke zoo, mana-mana zoo, mungkin anda tengok pekerja-pekerja yang memberi makanan untuk hidup-hidupan yang ada di tempat anda. Tapi sekarang ini, kita boleh memberi makanan kepada badak air yang ada kat sini. Ada dua ekor ni, satu namanya Baby, satu namanya Afad. Dia bukan. Satu namanya Lily. Lily, usianya 10 dan juga 12 tahun. Okey, jadi okay, bagi-bagi dulu lah ni, betik. Jadi macam mana cara kalau kita kalau tuan puan ingin teringin berhasrat untuk memberi makan badak air ni, sila datang setiap pagilah. Boleh datang setiap pagi pukul 10 pagi. Dan sebelum tu ranger-ranger pelitan akan memberi sedikit pemakluman atau sedikit apa panggil tu? Penerangan. Penerangan, sedikit penerangan. Lepas penerangan tuan puan bolehlah bagi makan badak. Buah-buahan tak boleh bawa sendiri eh? Tak boleh. Makanan daripada luar tidak dibenarkan. Sebab kita jagalah dia punya baik. Okay. Bismillah dulu. Ni. Sini. Cara bagi makan. Boleh panggil dia baby. Baby. Dia akan naik. Oh, baby. Baby. So tangan ni angkat je tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Lepas tu lepas. Tangan jangan masuk ke dalam. Masuk dalam. Pisang? Pisang sama juga. Kena kopi tak? Tak perlu kopi. Boleh bagi semua ni? Boleh. Ni tak apa? Boleh. Satu tandan pun boleh. Baby. Tadi betik ni pisang tau. Makan elok-elok. Ha. Okey. Macam mana nak pegang? Boleh pegang. Bagus. Oh, turun. Okey. 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 Dah rasa dah. Okey, kita dah berhenti pada seketika dan kejap lagi banyak lagi yang kita nak bagi tahu untuk anda semua berkenaan dengan Paya Indah Wellness ini. Okey, jadi jangan ke mana-mana.